situasi terkini pukul 18.35 kebakaran lahan sampah di TPA Bukit Pinang. Situasi terkini di TPA Gunung Sampah, untuk api masih berkobar dan karena dia tinggal di bawah, mungkin di atas bisa mati, tapi di bawah nanti. Seperti kemarin udah asap putih sudah aman, sudah satu jam dia nyala lagi. Jadi kita kerja terus, sudah dinyatakan aman baru kami berhenti. Jadi kita upayakan jangan sampai membesar lah ya, karena kalau membesar nanti kami bekerja terus-menerus ini, ada berhentinya sampai seminggu, sampai sebulan ya. Mudah-mudahan lah kita upayakan cepat padam lah ya.